Akan di mana? Kita langsung tanya orangnya. Inilah dia, Tanto. Nasi suka nyelip di lidah gak sih? Enggak ya? Hidung. Oh, di hidung. Makannya diginiin kali gimana? Orang hidungnya bakul nasi. Oke, kalau gitu kita tunggu saja. Apakah Tanto dengan lidahnya mampu membuat suasana menjadi bagus dengan dirinya sendiri? Ada 6 juta rupiah menunggu. Tepuk tangan buat Tanto. Yeay!